Shalom, selamat pagi anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu kembali di minggu ketiga di bulan November ini, masih dalam tema yang sama, murid Kristus yang berguna bagi dunia. Kita akan belajar bagaimana menjadi agen perubahan, menjadi anak-anak Tuhan yang inovatif, yang mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan memimpin, Tuhan menolong kami. Sehingga hari ini kami boleh kembali beraktivitas. Dan sebelum kami belajar, kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dapat semakin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan yang terus menolong kami untuk kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, Mister akan memberikan judul renungan pagi hari ini, dipanggil sebagai agen perubahan. Mister akan bacakan nats Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak pernah dengar kata gereja? Ada yang pernah tahu? Pernah ya pasti. Apa gereja itu? Kata gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekklesia. Dari dua kata, ex yang artinya keluar, dan kaleo yang artinya dipanggil atau memanggil. Mereka yang dipanggil keluar. Eklesia dapat diartikan sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang berdosa, yang tadinya tetot, jahat, dipanggil kepada Allah sendiri ke dalam kerajaannya untuk menjadi orang-orang yang hidup baik, hidupnya taat kepada Tuhan, menjadi hidup yang tingtong dan hidup yang benar. Panggilan ini bukan karena mereka hebat. Jadi ketika orang-orang ini dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka baik, bukan karena mereka pintar, atau bukan karena mereka cantik atau ganteng. Panggilan ini karena mereka yang adalah orang-orang berdosa mendapat kemurahan dan anugerah Tuhan. Jadi orang-orang yang dipanggil keluar ini, yang hidupnya tadinya berdosa terus kemudian menjadi baik dan benar, itu karena mendapat kebaikan Tuhan yang kita kenal sebagai anugerah Tuhan. Ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka mengalami yang namanya perubahan hidup, perubahan kebiasaan. Ingat renungan minggu lalu kita belajar yang namanya pertobatan dalam kisah Zakheus. Seperti hidup Zakheus yang berubah. Gereja dipanggil keluar dari kejahatan dan dosa untuk hidup bagi Tuhan Yesus. Yang tadinya mereka hidup bagi dunia, mereka kemudian dipanggil untuk hidup bagi Tuhan Yesus. Yang tadinya mereka hidup menyenangkan diri mereka sendiri, sekarang mereka dipanggil untuk hidup menyenangkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus, dan melayani Tuhan Yesus. Selain itu, gereja diberikan tujuan. Ada tujuan yang harus dilakukan oleh gereja. Apa tujuan gereja hadir di dunia? Gereja hadir di tengah-tengah dunia karena Tuhan Yesus memanggil mereka, memanggil kita, gereja-gereja itu, untuk menjadi muridnya, untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus, untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus,
untuk menceritakan Injil keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tadi ayat yang kita baca berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam bahasa Yunani, jadikan murid adalah satu-satu kata perintah di dalam bagian ini. Sedangkan kata pergilah, baptislah, ajarlah, itu merupakan kata partisipal atau kata kerja. Nah, ini artinya Tuhan Yesus memberikan penekanan utama pada bagian ini adalah supaya kita itu menjadikan murid orang-orang yang kita temui menjadi murid Tuhan Yesus. Kata pergilah, kan dikatakan tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Anak-anak, untuk bisa pergi menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman, kita sendiri harus sudah datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 19 menuliskan seperti ini. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan kata lain, kita harus ikut Tuhan Yesus terlebih dahulu. Baru kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dan membawa mereka, teman-teman kita, kepada Tuhan Yesus. Kata pergi sendiri jelas menunjukkan bahwa kita tidak boleh hanya menunggu sampai orang datang ke gereja atau datang kepada kita. Kita harus pergi mencari mereka dan menceritakan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka, kepada orang-orang yang kita temui. Sekarang Mister bertanya kepada kita, apakah kita sudah pergi menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kita? Pernah tidak kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita? Dulu kita hidupnya tetot, sekarang hidup kita menjadi tingtong. Pernah tidak kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menolong kita di saat ujian kita tidak tahu jawabannya, tetapi Tuhan menolong kita ketika kita berdoa kepadanya. Nah, ini adalah panggilan kita untuk menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Ini adalah panggilan kita sebagai agen perubahan itu. Kita dipanggil sebagai agen perubahan untuk menceritakan kabar keselamatan, bagaimana Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, kebaikan dan betapa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Panggilan untuk menceritakan Injil adalah menjadikan teman-teman menjadi murid Tuhan Yesus. Kita semua dipanggil untuk mengasihi Tuhan Yesus dan hidup taat kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita hidup taat kepada Tuhan Yesus dalam kasih, kita akan mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus akan menolong kita untuk berani menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Allah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjadi agen perubahan. Jadikanlah semua bangsa muridku adalah panggilan kita sebagai agen perubahan, menjadikan orang-orang di sekitar kita mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau Tuhan memanggil kami untuk menjadi agen perubahan dengan cara yang inovatif yang Tuhan taruhkan dalam diri kami. Kami mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami, kepada teman-teman kami, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memulai kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.